Hai sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Trik Mudiono. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengunci WhatsApp dengan sidik jari. Seperti ini. Oke, langsung saja berikut caranya. Pertama, silahkan kalian buka aplikasi WhatsApp. Kemudian kalian klik, kalian pilih titik tiga belah kanan atas, lalu pilih setelan, lalu pilih akun, pilih privasi, lalu kalian geser ke bawah ke kunci sidik jari, klik kunci sidik jari, lalu aktifkan buka kunci dengan sidik jari. Nah, di sini kalian harus mengkonfirmasi sidik jari kalian. Berarti kalian harus menekan sidik jari di fingerprint HP kalian. Nah, setelah kalian konfirmasi, di bawah ada kunci otomatis, kunci secara otomatis. Itu bisa kalian pilih segera, pilih setelah 1 menit, atau pilih setelah 30 menit. Kalau kalian menggunakan segera, berarti ketika kalian keluar dari aplikasi WhatsApp, nanti secara otomatis kunci sidik jari itu akan aktif ya. Kalau kalian pilih setelah 1 menit, berarti setelah 1 menit kalian keluar dari WhatsApp, baru dia terkunci. Begitupun yang 30 menit. Lalu di bawah ini ada tampilkan konten di notifikasi. Nah, jika kalian tidak ingin mengaktifkan notifikasi pesan yang ada di WhatsApp, misalnya kan kalau ada pesan WhatsApp itu ada notifikasi di sini. Oke, sekarang kita coba. Oke, coba kita buka. Nah, sekarang aplikasi WhatsApp kita sudah terkunci dengan sidik jari. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya, dan terima kasih.